Assalamualaikum semua dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton. Okey, saya sekarang berada dekat Coffee Bean alaman Coffee Bean Valley. Okey, saya tengah buat kerja kat sini. Saya memang macam nilah. Kalau agak-agak dah bosan buat kerja kat rumah tu, memang saya akan pergi kat mana-mana coffee shop dan saya akan online kat sini. Kadang-kadang seorang-seorang, kadang-kadang dengan student, kadang-kadang dengan kawan. Okay, tak kisahlah. Tapi saya prefer seorang lah sebab saya boleh siapkan kerja dengan banyak. Okey, jadi sebenarnya dalam bisnes ni, dalam video ni saya nak bagi tahu satu benda berkenaan dengan Facebook Ads. Okey, kepentingan Facebook Ads dengan kita punya bisnes lah. Sebab apa yang saya perasan sekarang ni, Malaysia sekarang ni dah dilanda dengan tsunami Facebook Ads. Apa saja Facebook Ads. Nak percaya kena Facebook Ads. Nak buat online business kena Facebook Ads. Dah dapat prospek kena dapat Facebook Ads. Nak buat sales kena ada Facebook Ads. Semuanya Facebook Ads. Memang betul. Memang saya nafikan. Saya sendiri memang pakai Facebook Ads. Dan saya sendiri pun kebanyakannya website. Kebanyakan pelawat yang datang ke website saya pun sebanyakkan ni sebenarnya datang daripada Facebook. Okey, sebab kita tahu Facebook dekat Malaysia saja ada dalam 15.3 juta itu pengguna tegar dekat Malaysia. Jadi agak rugilah kalau kita tak gunakan Facebook Ads kan. Cukup ke untuk menggunakan Facebook Ads saja sebenarnya tak? Okey. Ramai orang yang saya nampak dia missing the building the real business online. Okay, dia just sekadar tengok short term saja. Memang kita boleh buat sales anytime. Ada produk, you hantar, you ada budget untuk Facebook Ads, you hantar je, you spend RM100-200 sehari, confirm you dapat sales. Dengan syarat you punya copywriting kena power lah. Tapi kalau you ada duit, kalau you just sekadar nak make money online, itu sebenarnya boleh. Siapa je boleh. Jadi you ada budget untuk you punya Facebook Ads. Tapi kalau you pakai untuk long term, Facebook saja memang tak cukup. Okey, jadi saya recommend untuk anda integratekan, okey, you punya Facebook Ads campaign ataupun you punya time and effort untuk buat Facebook campaign tu, you integratekan dia dengan email marketing, okey, dengan Twitter, dengan blog. Okey, contoh dia, email marketing tu salah satu platform yang you kena tap lah. Okey, itu no question asked lah sebenarnya. Sebab bagi saya, kalau you tak guna email marketing tu, maknanya you agak rugilah, you banyak rugi. Sebab apa? Sebab you spend duit untuk Facebook Ads tapi you tak collect dia punya data. Okay, you tak collect dia punya nama dan juga email. Jadi saya sangat rugi. So Facebook Ads memang bagus, memang saya recommend. Okay, untuk newbie memang sangat-sangat bagus sebab dia senang. Senanglah set up, cepat, pantas dan dia mudah. Semua orang boleh faham Facebook Ads sekarang ni. Cuma ramai yang saya nampak masih lagi yang kaku lah. Kaku ni maknanya dia masih lagi takut-takut nak spend untuk Facebook Ads. Simptom yang masih lagi takut untuk spend Facebook Ads ni sebab apa? Sebab dia tak tahu overall flow dia punya campaign. And untuk dia punya Facebook Ads, dia buat ads tu sebenarnya tak tahu untuk apa. Apa tujuan dia? Untuk orang klik ke? Untuk orang komen ke? Untuk orang share ke? Untuk orang beli ke? Apa motif dia untuk run campaign tu? Jadi kena ada real campaign yang kita boleh track. Okay, yang kita boleh track. Maknanya you dah tahu dah RM100 you spend, you dapat apa. RM200 you spend, you dapat apa. You dapat balik return ke tak. Okay, jadi tu sebenarnya sangat penting. So Facebook Ads saja, yes, sebenarnya memang boleh. Okay, just sekadar untuk buat sales memang boleh. Tapi untuk long term business sebenarnya tak. Saya tak recommend lah. Untuk long term sustainable business, kalau you nak buat full time income menggunakan online untuk you punya business, okay, Facebook Ads saja memang tak cukup. Okay, untuk long term lah ni, saya cakap untuk long term. Integratekan fully utilisekan dengan you punya, dengan ada platform. Okay, contoh macam blog, macam saya cakap dulu lah, blog, email marketing, Instagram dan semua-semua tu lah. Fanpage memang kena ada lah. Okay, fanpage tu basic lah. Untuk run Facebook Ads kena ada fanpage kan. Jadi fanpage tu benda basic. Saya rasa semua tahu macam mana buat fanpage. Jadi kalau misalnya korang nak tahu lebih lanjut macam mana cara dia saya integratekan ke semua-semua tu sekali, korang boleh isi nama dan juga email anda dekat bawah ni nanti. Dekat bawah video ni ada, korang boleh isi nama dan juga email. Saya akan bagi korang latest tips marketing strategi berkenaan dengan internet marketing. Okay, ni latest strategi. Bukan strategi yang setahun lepas, dua tahun lepas, yang tiga tahun lepas ni. Tak, bukan. Ini real yang proven working internet marketing strategi yang korang boleh implement immediately dalam korang punya business right away. Okay, jadi saya akan bagi korang content, real valuable killer content yang korang boleh hadam, yang korang boleh belajar, yang korang boleh implement right away. Okay, jadi sila isi nama dan juga email anda di bawah. Baik, balik kepada kita punya original question tadi, Facebook Ads, yes, bagus, memang bagus. Tapi kalau boleh, ada lagi bagus. Ya, macam mana cara dia? Kita integratekan semua semua marketing platform tu. Ada cara dia, saya akan ajar. Alright, I'll talk to you soon. Bye-bye. Assalamualaikum.